seluruh Jawa Timur. Mungkin seperti apa perubahan sudah direncanakan? Baik, tapi sebetulnya berbeda sekali PKK yang di Trenggalek. Yang saya ini, saya belajar banyak mengenai organisasinya, saya belajar banyak mengenai program musiknya apa saja. Tetapi ketika ternyata mulai mempelajari PKK yang ada di provinsi, ternyata tantangannya berbeda sekali. Kita karena kalau di PKK ada 14 kecamatan, di Trenggalek itu ada 14 kecamatan, kemudian programnya kan satu diikuti programnya provinsi, bupati dan kabupaten. Dan pada saat ini 38 kabupaten kota dan kultur yang ternyata beda-beda sendiri-sendiri, dan juga seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa di setiap kabupaten kota memiliki tantangan dan agak ya pasti kaget ya, karena beneran nggak tahu. Sebenarnya rute-rute nggak enak karena ada ibu ketua umum, kemudian ada bu gubernur, jadi itu yang membuat, dan juga suami saya tentunya, dan itu yang membuat apa namanya jadi lebih deg-degan gitu, karena disaksikan sama bos-bosnya saya gitu. Jadi kan tapi satu senang banget dan juga berterima kasih sekali baik dari ibu gubernur, ibu ketua umum, karena saya tahu pasti dikasih kejutan, dan kalau dikasih kejutan pasti siapa yang gak senang. Harapannya apa ini Mbak Rumi, usia ke-25? Harus makin fit, harus makin dewasa. Ya itu kan kadang-kadang pencicilannya masih ada, kemudian si anak-anaknya juga masih ada, dan harapannya itu kepada Allah selalu bisa. Kalau hilang mungkin gak mungkin, karena itu gak mungkin lebih, tapi bisa menyebabkan untuk mengatasi stunting di Jawa Timur seperti apa ini? Dan seperti yang tadi sampaikan, masalah stunting bukan hanya masalah kurang gizi, penempatan, jadi kualitas dari kualitas atau lifestyle yang dijalani oleh ibu harus juga sudah mendukung untuk mempersiapkan kehamilan, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya usia paling muda mungkin ketika mempersiapkan pengundi-pengundi atau wanita-wanita untuk mempersiapkan anak bangsa nanti yang berkata adalah pada saat ujian. Jadi program prioritasnya adalah itu. Kalau untuk nanti mungkin akan menyasar mereka-mereka yang remaja putri yang akan menjadi apa namanya bangsa melahirkan. Mbak Rumi, kondisinya saat ini seperti apa? Kemarin habis kondisinya saat ini sih, kalau yang saya rasa ini gak jauh lebih baik, karena memang di support juga dengan setelah ada penanganan medis yang tentu efeknya luar biasa. Jadi hari ini jauh lebih fit, hari ini juga jauh lebih ini, cuma tetap tidak boleh berkomunikasi, jadi masih harus ada better sedikit karena tetap habis ada tindakan medis. Berarti nanti gak ikut outdoor ya? Bukan. Saya mau tamu kue di rumah sama anak-anak. Iya. Thank you.
aja, jadi yang ada nanti dan mereka saja.